Alan, tolong dong cekin materi minggu lalu. Oke, bentar-bentar. Materi yang disampaikan Ustazah kemarin itu. Yups. Aku coba lanjutin laporan ini ya. Nanti kalian boleh nambahin kok. Siap, Res. Hai guys, kalian kok pada muncak-muncak mata sih? Iya nih, mataku perih. Sama, mataku juga. Makanya jangan terlalu dekat melihat layar HP, apalagi laptop. Gak baik buat kesehatan mata. Iya nak, betul yang dikatakan Gracie. Kalau kalian sering melihat laptop atau HP dalam jarak yang dekat, itu bisa membuat mata sakit. Mama, boleh gak aku sama teman-teman bikin sesuatu? Boleh, emangnya mau bikin apa? Gimana kalau kita bikin sesuatu yang menyehatkan untuk mata dan juga sehat untuk pencernaan kita? Wah, boleh, ide bagus itu. Baik, Mama bantu menyiapkan peralatannya dulu ya di dapur. Habis itu kalian bisa masak bareng-bareng. Permisi dulu ya. Teman-teman, di kulkasku ada bahan puding, wortel, pepaya, dan susu Denko. Di depan rumah ada daun sirih. Gimana kalau kita manfaatkan bahan-bahan ini untuk membuat suding? Wah, ide bagus. Biasanya aku di rumah membuat suding sama mama aku. Hah? Suding wortel, pepaya, daun sirih. Emang gimana rasanya? Tenang saja. Ayo ikut aku. Oke. Wah, sudah siap semua bahan-bahannya. Iya, tadi udah disiapin sama mamaku. Yuk, langsung aja kita masak. Ayo. Bahan-bahan yang perlu disiapkan adalah daun sirih, pepaya, wortel, gula aren, gula pasir, bubuk puding, dan air. Alat-alat yang perlu disiapkan adalah saringan, corong, sendok besar, pisau, blender, dan juga botol. Langkah pertama yang kita lakukan adalah merebus daun sirih. Sambil menunggu rebusan daun sirih mendidih, kita haluskan pepaya dan wortel. Lalu kita saring pepaya yang sudah halus ya. Selanjutnya kita blender wortel. Selanjutnya kita saring wortel yang sudah halus. Hasil rebusan daun sirih tadi kita ambil airnya saja ya. Kita masukkan bubuk puding, gula pasir, gula aren, dan rebusan daun sirih. Kita aduk bubuk puding ini hingga merata. Sambil menunggu bubuk puding ini, kita masukkan jus wortel dan jus pepaya. Aduk semua bahan hingga tercampur rata. Langkah selanjutnya, kita masukkan rebusan puding ke dalam botol. Sambil menunggu pudingnya dingin, kita larutkan susu. Jangan lupa memakai susu Denko. Sudinya sudah.
itu? Sudi Patawori, karya Gresia, Alan, dan Nikita dari SD.